Oke, kurang assalamualaikum dan selamat pagi-pagi. Oke, ini aku turun dekat sebuah larang kan. Oke, buat setup ULBC baju kencing. Lepas tu aku nak try lagi soft rock daripada Gladius, tengok apa dia hasil. Okay, nanti aku akan share dan juga letakkan link apa setup aku untuk hari ni. Okay, jom kita mencari. Kita siap-siap dulu kita punya setup. Aku share sikit lah aku punya setup untuk hari ni, pagi ni. Setup BCUL, BCUL, okay, real fish bank, PW100, okay. Aku pair dengan dia braided line Gladius, nak LB, okay, nak LBS, okay, dah aku pair dengan Seahawk, fixi light height, sensitivity, blend, okay. Dia punya ratio 2.6. Okey, panjang dia 6.32. Kita try. Ini kita main top water dulu. Kalau ada top water, kita try main selam. Ini so pasti lah. Menarik. Okey. Try. Ini dia. Sokot daripada Gladius. Aku guna kali hitam. Ada dua lagi atasnya. Okay. Tengok dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir dulu tadi ya banyak. Gelombang-gelombang gitu. Turun sikit ke bawah. First cast of the day. Rumah dah. Tadi aku dah pada atas tadi, aku dah nampak gelombang-gelombang dia kat sini. Oh, sayang. Nanti aku buat satu video session untuk aku apa? Aku cakap tentang soft rock Gladius ni. Kan? Udah start. Nah, alhamdulillah. Dia keluar daripada situ. Alhamdulillah. Awan curut. Baik. Baik, geng. Borak. First try of the day. Curut. Dapat geng, telan dalam. Ok, kita do face time dulu. Ini dia. Oh, nak dekat panjang handle ke ni. Kita telan dalam. Aku kena off dulu untuk cabut ya. Ok geng, pakai segurut. Kita release. Alhamdulillah. Okay. Yeah. Okay geng, alhamdulillah. Start pertama untuk hari ni menggunakan soft rock daripada Gladius, memang bercakap geng. Baik. Okay. Aku selalunya aku akan test satu lure dua kali lah kalau soft rock baru. Kadang-kadang kalau tak kena pun kita try dan try. Okay, area memang banyak je. So nak try balik dekat tu kawasan tu lah. Tadi ada sangkut keput lah. Isi tank ni dah kemana rubahan macam ni. Alamak, dalamnya sangkut. Isi tank ni, real isi tank ni memang kepulisan dia
kes lah. Kalau kena dengan berat luar kan, aku pindah sini sikit daripada geser sana. Aku nak dapat momentum lah topak. Aku cakap tak meletup, aku nak pergi atas ni. Nampak jalan jauh dia kan. Aduh, dah ada suku lagi. Ya mungkin ini kau dapat good size, memang terbaik kan. Putuk ke? Harum tu tak. Good. Apa? Lama. Aku tahu. Tahu tu laju ni. Terah hanya ikan sofrok ni banyak dua kali ya. Mak sayang tadi. Okey. Tak keluar lah. Besar ni. Gila punya sambal. Punya sambal kan. Mantap. Alhamdulillah, good size, good size. Tak boleh lagi. Alhamdulillah, good size kan. Ya guys. Sofrok Gladius. Memang mantap. Mantap sekali. Ya, aku nak angkat kambak dulu. Lagi kat bos. Panjang ni. Eh, off dulu. Okey. Release. Jangan tak lepas ini. Bye. Yeah. Okay, alhamdulillah. Yang hitam tu dah strike 2 kali. Aku nak try kali ni pula. Dia putih nah, tak tahu atas dia dah. Gelap macam tu. Tu aku tak keluar. Okey, kalau dengar ni. Untuk fish bank PW100 ni, ada clicker eh. Nanti aku share link. Apa? Link apa? Shopee. Aku nak test sini. Okay.
je. Aduh, semut-semut. Yes. Alamak, pucuk besar tu. Drag aku keluar pula. Aduh. Allah Akbar. Aku tak tahu kalau nampak tak nampak. Apa? Dia akrobatik ke. Besar geng. Dekat 1 kilo juga tu. Aduh geng. Drag aku lu sangat pula. Aduh. Oh, dia pun tak buka sangat kan. Dia tak buka. Aduh kan. Kita kan. Okay, dia ada situ lagi kot. Bismillah eh. Dia nak lagi. Besar kan? Dia tinggal kepala kan? Nampak lah. Sangat ni dia kelebihan spend PW1 ni. Memang longkas. Senang nak on target pun memang senang. Bagi contoh kat korang eh. Kita nak target dekat korang nampak eh. Contek aku ni, aku menunjukkan tu kangkung tu, teluk macam kangkung kan. Korang jangan target straight, korang akan target tepi. Contoh korang balik ke tepi sikit dan korang bawa tangan korang ya. Okay. Nak target situ eh. Nampak? Dia jauh ke mana jauh tu? Nampak kan? Dia kat situ, dia main kat situ. Tak lalu area situ je. Kita try lagi. Balik straight. Tukang angkat sikit stick road tu. Okay. Contoh. Kembali straight Boleh tapi melayang ke tepi sana. Dia kena sengit sikit. Aku nak try lagi yang besar tu. Kalau ada. Okay, aku pindah kat spot tembing batu ni. Nak try. Okay, kita lihat ni.
terpatah balik ke belakang tadi. Oh malu cuk, kan lucu lagi. Aduh. Itu memang cara dia untuk melepaskan luar. Lepaskan umpan. Aduh geng. Cantik gila dia sambar ni. Aku beri. Aduh tepi tu lagi. Aduh geng. Geng geng. Dia. Tak tunggu lama aku kan. Besar kan. Besar kan. Oh, tiga kali tu. Oh, test itu. Kilo ni ke. Okey. Kilo geng. So wei. Lama tu. Okey. Gladius. Mantap baik. Aku tak tunggu lama eh. The bump aku 4 tali tu bawa, aku terus tarik okay. Aku nak cabut soft rock dulu. Aku tak buat timbang. Boleh timbang lagi best lah. Kenanya ini kurang. Berapa yang kuat dah tu. Ini ini tu dia soft rock. Sokrok tu dalam geng. Tak naik sikit. Tu dia. Gila. Oh gila. Panjang ni. Oh panjang tu.
kalau buat timbang ni lagi shock sebenarnya. Sebenarnya itu kalau buat timbang aku dah nampak timbang aku dekat kat lidah, dekat kat lidah dengan harap lah yang lepas kan. Memang hook up lah. Ok, dia nak buat balik, jadi tak apalah, kita buat racut semua. Aku ambilkan dia sekilo tepat lah, 2900 ataupun sekilo 100 ke. Okay. Baik, jom kita release. Okay, yeah, bos. Hilang mata sebelah. Okay, kita try sekali untuk color putihnya dia. Itu lagi satu aku punya cara lah. Kau nampak aku karau laju, lepas tu aku stop sikit, aku karau laju saya dua tu dia sambarnya baik lah. Nampak itu yang banyak kan. Aku belum nak tunjuk lagi, dia aku tak pandang. Ikan tu dah makan. Ok, satu lagi tutupkan dia. Ok, nampak tak patah tepi, aku balik. Ok, ni saya slow. Saya slow lah. Baik, kita nak dapatkan hook up ikan tu. Nampak 2 second kau boleh dapat cara ngam. Okay, dah hook up dia lah. Tapi walaupun curut, alhamdulillah. Relax. Okay, curut. So, gladius warna color putih. Hanya kelima-lima color. Semua color aku strike 2 ekor eh. Putih hanya. Okay, aku nak takut gambar. Satu untuk si curut. Si curut ni senyap-senyap baru bro, senyap bro ya, aku off dulu. Ok bang, tadi aku dah 4 ekor. So ke semuanya adalah aku release. Selalunya aku akan ambil siapa pertengahan size atau pokok size lah, aku akan ambil cik-cik aku akan ambil tapi kali ni sebab tak ada order, tak ada keperluan lain ataupun nak masa editing takut tak termakan pula kan. Kalau kita simpan pun lebih baik korang release daripada korang ambil tanpa sebab. Okay, sebab kawasan ni pun aku jaga, bukan aku jaga lah. Nampak ni kan tu si curuk tadi. Nampak kan si curut tadi, macam ikan komen lah. Ok, alhamdulillah.
curut gila lah curut ni. Ya, mungkin yang fruit daripada amando yang fruit lah. Baik, dalam gelan ni curut lagi. Masuk plastik pak. Masuk plastik kepada santet. Alhamdulillah. Terus. Okey korang, selesai dah aku mancing hari ni. Agak meriah pula. Hari cantik. Semua ni kebanyakan yang main top water lah. Tadi so plastik main satu, okey. Cukup untuk hari ni. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen, okey. Terima kasih yang telah hadir ke channel aku ni. Terima kasih, okey. Dan boleh menjumpai channel aku ni, tolong subscribe. Kalau korang tak nak subscribe pun, korang hadir ke channel aku setiap-setiap video aku, like ataupun komen sajalah, yeah. Permintaan yang paling besar kot pada aku untuk menaikkan aku punya view dan juga subscriber. Terima kasih subscriber aku. Okay, jumpa lagi di video. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.